Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala cerahkan hati kita dan menjadikan hidup dan kehidupan kita selalu dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Nardi? Pak Amboy. Ya. Kita masih dalam suasana duka. Saudara-saudara kita di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah mengalami musibah gempa bumi dan tsunami. Sungguh luar biasa, kita bisa merasakan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang berada di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Untuk itu tentunya kita turut berbelasungkawa, turut berduka, dan tentunya pula dengan iringan doa. Semoga nantiasa Allah berikan kekuatan lahir batin, tambah ridho menghadapi ujian musibah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikapi atau ada sesuatu hal terkait dengan musibah saudara-saudara kita di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah nih, Pak Nardi? Mungkin ada yang saya mau pertanyakan. Apa tuh? Iya, iya. Bagaimana kita untuk menyikapi saudara-saudara kita khususnya di daerah Sulawesi dengan kejadian terutama tsunami, gempa, dan bagaimana untuk menyikapinya kita, mereka biar bisa menerima dengan keadaan yang sekarang ini jadi musibah khususnya untuk saudara-saudara kita. Wah, luar biasa ya. Jadi bagaimana kita menyikapi. Kemudian yang kedua, ada dua poin tuh ya. Yang kedua, agar saudara-saudara kita ini bisa menerima ridho dengan gitu keadaan ya. Walaupun setidaknya musibah itu bukan buat mereka, tapi buat kita juga. Menjadi pelajaran khususnya buat kita. Baik. Mensikapi daripada musibah khususnya yang terkait dengan saudara-saudara kita di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah ini double nih ya. Double. Ada gempa buminya dan juga tsunami. Tsunami. Tentu kita juga harus mensikapinya, merasakan solidaritas yang teramat sangat. Kita harus mampu merasakan terkait dengan derita musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dengan merasakan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita, sehingga kita pun merasa duka. Bayangkan saudara-saudara kita di sana, ada yang kehilangan sanak pamilihan daya tolannya. 1119 saya waktu itu melihat berita terakhir yang meninggal dunia. Jangankan terkena gempa, ada saudara kita sebelah kurang nyaman, kita harus merasakan. Sebab seorang yang beriman itu, dia akan bahagia, saudaranya bahagia. Dia akan duka, manakala saudaranya juga duka. Nah, dari empati yang lahir dari sebuah perasaan, turut merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang mengalami musibah, kehilangan harta, bahkan sanak pamilih andai tolan, belum yang luka-luka, belum lagi yang trauma dan sebagainya, akhirnya simpati itu lahir dari lubuk hati kita, kita merasakan, akhirnya timbul yang kedua. Bagaimana menyikapinya? Yang punya tenaga, yang punya uang, yang punya kemampuan, turut andil untuk memberikan bantuan nyata. Ustaz, mau tanya deh. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya tenaga, kita cuma punya doa, gimana Pak Ustaz? Nah, ini ya, luar biasa. Kita untuk pergi ke sana tidak bisa. Setidaknya ada di Jakarta, ya, kota-kota amal, peduli gempa, tsunami,
untuk saudara-saudara kita yang ada di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah, kita berikan sebesar apapun. Itu pun kita tidak bisa, maka doa. Karena doa ini adalah juga doa silahul mukmin. Nah, tadi yang Pak Nardi katakan nyambung nih. Artinya agar menguatkan saudara-saudara kita di sana, berikan semaksimal mungkin apa yang kita mampu berikan. Baik berupa materi yang dibutuhkan di sana, makanan dan lain sebagainya, tenaga, medis dan sebagainya, dan juga doa. Dengan doa itu kita mohon kepada Allah, beri kekuatan lahir batin ya Allah untuk saudara-saudara kami yang berada di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Kalau perlu itu jangan sekali saja, usai sholat doakan, terus doakan. Jikala kesendirian doakan. Artinya kita betul-betul merasakan, sehingga betapa banyak yang mendoakan nanti diberikan kekuatan saudara-saudara kita. Semoga lah ya, kita berduka, kita hanya bisa memberikan doa, doakan. Doakan usai sholat selalu, doakan terus. Ya Allah, ini yang baru mampu kami beri ya Allah untuk saudara-saudara kami, baca Al-Fatihah. Doakan lagi, sehingga energi doa itu akan mengalir oleh ijabah. Jadilah kekuatan lahir batin saudara kita yang ada di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri ya Allah kekuatan lahir batin untuk saudara-saudara kami yang ada di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah, ya Rob. Ya Allah, banyak yang ingin kami perbuat. Rasa ini sedih, menangis. Namun, hanya kekuatan lahir batin saudara-saudara kami yang kami inginkan melalui doa ini, ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, sehingga terima amal ibadahnya, berikan limpahan ampunan maghfirah-Mu ya Allah, kelak surga tempatnya. Yang jadikan untuk saudara-saudara kami yang kehilangan keluarga sanak famili, andai tolak harta benda itu atas takdir-Mu ini ya Allah. Yang kurang sehat, yang letih, lelah, luka, beri kesembuhan dengan sempurna. Amin. Angkat derajatnya, mudahkan urusannya, sing-singkan hari esok yang cerah tentunya ya Allah. Amin. Dan jadikan kami semua warga negara bangsa Indonesia mampu memetik hikmah semua ini ya Allah. Amin. Suatu saat kami pun akan mengalami yang namanya yaumul kiamat, sehingga dengan musibah ini ya Allah kami lebih mendekat kepada-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Semoga Allah cerahkan pula hati saudara-saudara kita yang berada di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Terus doakan, 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 berikan kontribusi yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, gempa dan tsunami. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi hidup dan kehidupan kita. Allahumma fiqhi lakum at-tariq. Walaupun minggu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.